Hai guys, kembali lagi bersama gue bro. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, kali ini gue mau mencoba untuk membuktikan apakah temporary luck ini masih tetap berguna guys. Apakah berfungsi, gue coba untuk dipakai di Costa Rica di Great Depth di bagian kiri atas map. Karena masih banyak ikan yang belum gue dapatkan di sana ya. Karena di video sebelumnya gue nggak sengaja pakai itu dan banyak dapet Nurse Shark. Alright, kita langsung saja guys, kita coba. Ini masih siang ya. Video sebelumnya gue cari Nurse Shark di malam hari. Oke, apakah di siang hari atau pagi hari? Siang hari sih. Ini sore guys sebenarnya, tapi masih siang ya di langitnya. Oke, kita coba pakai. Apakah dapat ikan selain Nurse Shark yang adanya malam? Paginya apa? Gue penasaran dapat apa di pagi siang harinya guys. Ngomongnya belimetan anjing. Jadi gue tetapkan aja bilang siang aja guys ya. Oke, kita sudah sampai di Great Depth. Gatel-gatel tenggorokan gue anjing. Mau hampir-hampir batuk. Oke, kita cari spot dulu. Kita coba di sini dulu guys ya. Ini akan berlangsung sejam guys video gue. Tapi gue pastikan nanti gue percepat sampai mendapat ikan atau sesuatu lah yang mungkin penting informasinya untuk kita share di video kali ini guys ya. Cukup lancar guys dapat ikannya ya. Dan ini oke. Hey guys, agak gerak itu. Oke, gerak guys. Aduh, ini ikan apa guys? Ini gerak-gerak guys, bar perfectnya guys. Oke, sabar dulu, ini gua agak takut-takut. Ini dia menjauh guys. Oke, gua coba merasakan ikannya lewat guys, perfectnya. Oke, oke, coba gua merasakan tarikan ikannya nih. Oke, kenapa menjauh dia guys? Oke, anjing, dia menjauh terus dari kapal guys sampai di perbatasan lingkaran. What the heck guys? Alright anjing, sabar, kita tarik pelan-pelan. Oke, mudah-mudahan mau ini anjing. Oke, pelan, rasakan. Oke, yang penting gak lewat bar perfectnya guys. Oke, ini kayaknya udah mau masuk lagi ke lingkaran, mendekat ke kapal gua. Oke, anjing, susah kali ngepasinnya. Oke, tenang, ikannya tenang dong anjing. Ini ikan apa sih guys? Gue belum pernah naikin ikan yang barnya gerak-gerak kayak gini guys di sini guys. Udah apa belum ya, gue lupa. Oke, yang kemarin gak gerak kan, yang shark. Ini gerak-gerak guys. Oke, belum marlin gerak-gerak juga kan? Iya, belum marlin gerak-gerak guys. Ini apaan ini guys? Oke, sabar dikit lagi guys. Gue nggak sadar udah mau sampai kapal ya. Right, dikit lagi nih, berontak terus. Oke, nice, new fish. Striped marlin, marlin semua guys. Keluarga marlin ya di Great Depth ini. Oke, kita dapat 136,33 kg.
Alright, ini ikan marlin stripe bergaris. Marlin bergaris pertama gua. Kita cek dulu ini kurang lagi 5 dong sekarang gua, guys. Itu kayaknya marlin juga deh yang di bawahnya blue marlin. Oke, ada satu lagi marlin yang belum gua dapatkan. Selain itu semuanya hiu sepertinya, guys. Alright. Mungkin dapat di sini lagi kah? Nggak tahu lah. Kita tetap cari aja ya. Kita cek di sini si Koko ngomong apa. Did you know that the name striped marlin is related to the bluest stripe on this body? Let's keep it in secret. Ya jelas lah, itu bisa lihat dengan mata nying Koko Koko. Right. Dan sekarang gua lanjut, guys ya. Apakah ada kemungkinan kita mendapatkan yang lain, guys? Ya, ini baru aja gua mulai main kan. Udah hampir 30 menit sih ini. Lama juga, guys. Baru dapat satu yang baru ya dan yang besar juga. Emang temporary luck ini agak guna sih, guys, menurut gua ya. Kemarin gua sampai sejam nyari apapun nggak dapat di sini, guys. Cuma ikan-ikan biasa ya, bukan ikan legendary atau bukan legendary lah. Bukan rare atau epic. Yang tadi itu rare doang kan. Si blue marlin rare aja udah gerak-gerak, guys. Bars perfectnya. Gimana yang epic, guys? Pasti lebih susah yang kemarin lepas-lepas itu kayaknya yang epic, guys ya. Oke, lanjutlah. Aduh, udah penuh ini, guys. Tinggal satu ikan lagi lah gua cari ini. Oke, ini tarpon kayaknya, guys. Tapi tarikannya ya emang tarpon ini. What the heck? Rod broken. Gua nggak sadar, guys. It had to be a monster. Enggak lah, enggak monster itu tadi. Kita balik dulu, guys ya, ke pelabuhan. Kita beli pancingan dulu sambil jual-jualin ikan yang baru saja gua dapatkan. Alright. Sampai juga. Ini udah sore ya. Tiba-tiba langitnya sudah berubah saja. Oke, tadi gua dapet blue marlin. Benar, bukan. Stripe marlin, guys. Marlin mulu, guys ya. Oke, kita jual yang lain selain stripe marlinnya. Dapat 490 gold doang nih. Kalau ini berapa harganya? 182, guys. Oke, kita kembalikan, kita jual yang sisanya. Dan stripe marlinnya pastinya gua taruh di akuarium dulu lah, guys ya. Oke, stripe marlin ini kayak gini ya, kita mainin dulu, guys, sebelum kita masukkan dia ke akuarium. Nanti aja ya, guys, kita cek stripe marlinnya. Paling penampakannya sama aja kayak blue marlin, guys ya. Beda warna doang kayaknya. Oke, kita lanjut ya, guys, untuk mencari ikan yang ada di great depth. Let's go with the days. Ini langitnya udah beda, guys ya. Apakah ikan-ikannya akan berubah? Yang besar di sini kayaknya sih sama ya, guys. Masih dianggap siang, guys ya. Cuma beda langit doang biasanya. Nggak tahu kalau di Costa Rica. Oke, nggak, anjing, ketelat, guys. Oke, gua coba pancing beberapa saat lagi, guys ya. Thank you.
Lama tidak berjumpa dengan ikan besar lagi, anjing. Hey. Guys, gerak-gerak, guys. Aduh, gua nggak siap, guys. Kenapa gua nggak jadi nggak siap? Anjing, anjing, tarikannya beda, guys. Okay. Alright, anjing. Kenapa nggak mau masuk? Nggak mau masuk ke lingkaran. Oke, kenapa anjing? What the heck? Guys. Perut gua rasanya ceking, guys. Ikannya ini gak mau masuk ke lingkaran. Anjing lewat lagi. Guys, aduh, berontak terus anjing. Anjing. Lepas, guys. Itu pasti ikan yang belum pernah gue dapatkan, guys, ya. Anjing lah. Temporary luck-nya udah mau habis lagi. Oke, coba gue cari lagi dia, guys. Siapa tahu nyantol lagi, ya. Oke, kalau dimakan lagi pasti panik lagi, guys. Anjing beneran ini, guys. Ini barusan dimakan. Ini dimakan lagi, guys. Oke, kayaknya lebih gampang gua encounter ikan susah ini. Oke, lebih sabar. Lewat mulu, guys. Gua belum bisa mengontrolnya dengan baik. Oke, ini gua pencetin, udah berusaha untuk mengontrolnya dengan baik, guys. Biar nggak lewat perfect bar-nya, ya. Oke, tapi ikannya menjauh terus, guys. Berontak mulu dia. Oke. Perfect. Yang lewat dong, anjing. Oke. Coba gua biarin gak lewat, guys. Ya harus jangan dikasih lewat dong. Oke, dikit-dikit aja, guys. Gua kontrolnya dikit-dikit aja, guys. Dapat dong. Penikan apakah ini, anjing? Oke, mata gua pengen ngedip, guys. Anjing gatel. Alright. Oke, perfect. Oke, dapat ini, guys. Gua yakin dapat ini, guys. Dapat kita, guys. Oke. Tapi ini beda dengan yang tadi, guys. Ini nggak terlalu kayak gitu, guys, tarikannya. Ini lebih bisa masuk ke perfect bar-nya, lebih mau diem, ya. Kalau yang tadi pencet dikit full, guys. Sampai lewat perfect bar-nya. Kalau yang ini kayaknya bukan ikan yang tadi deh. Oke, ini lebih gampang kalau nggak salah ini rasanya. Ini lebih gampang, guys. Ternyata blue marlin, guys. Gue udah pernah dapat ini, anjing. Pantesan nggak kayak yang tadi, ya. Oke. Gue coba cari lagi, ya. Pantesan beda, ya, tarikannya. Cari lagi, guys, sampai dapet, guys. Ini dia, guys. Benerankah? Apa ini blue marlin lagi? Gua kesel juga, guys, ketipu, ya. Oke, perhatikan anjing lewat. Jangan lepas dong. Gua kadang bingung lagi kalau udah kayak gini. Perfect. Anjing, ikannya keluar lingkaran ini, guys. Dia pengen kabur banget, guys. Oke, perfect. Dude, fokus. Oke, masuk dong, anjing. Ini masih ngamuk-ngamuk, guys, ikannya, guys. Keluar lingkaran dia. Anjing lah. Ini masih kritis. Wait. Masuk. Anjing, ini masih judi gua, guys. Oke, pencet dikit.
Nambahnya banyak banget. Oke. Oke. Oke, mau masuk ya. Oke, wait for it. Wait for it. Sabar guys ya. Oke, tarik nafas. Oke, perfect, perfect. Bisa dapat ini guys. Bisa gue dapatkan ini guys. Ini gue nggak tahu ini ikan apa guys. Makin pusing gue, terlalu banyak jenis ikan yang tarikannya kayak gini. Ini blue marlin lagi kah atau striped marlin kayak yang tadi? Oke, anjing, blue marlin lagi guys. Dua kali gue dapat blue marlin. Oke, nggak apa-apalah. Sebagai bahan latihan. Kan kita nggak bisa milih guys, biar dapatnya ikan baru yang belum kita dapatkan aja ya. Oke, kita lanjut mancing lagi seperti biasa, cari yang tadi. Bukan cari yang tadi, cari yang baru lah. Semoga dapat ikan yang belum pernah gue dapatkan anjing. Oke, satu, come on, dua. Oke, hey guys, barnya gerak lagi guys. Anjing, gue belum siap, gue gak nyangka ini bakalan dapat langsung lagi. Waduh, ini ada lepas sudah ini. Lebih terus guys, bar gue guys. Anjing, anjing, lepas guys. Wajar sih itu, karena dapatnya tadi di ujung lingkaran guys ya. Karena ikan-ikan kayak gini, sepengetahuan gua, sepengalaman gua, biasanya ngamuknya itu pas di awal-awal guys. Jadi dia pasti akan menjauh, 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 dan kita tunggu sampai dia tenang, baru kita bisa ngolah dia untuk narik dia guys ya. Oke, kita cari lagi sampai dapat guys ya. Padahal temporary luck gua udah habis ini guys. Kita nggak dapat-dapat anjing. Tapi dapat striped marlin lah di video kali ini ya. Blue marlin, striped marlin mulu. Oke, jadi kita tahu spotnya sekitar sini ya. Alright, satu. Gue selalu ngitung sundulan ikannya guys ya. Dua. Oke. Tiga. Alright, dia langsung makan. Anjing guys, ini ikan rare lagi guys. Oke, gua fokus. Ini kebetulan dia makannya di tengah-tengah lingkaran guys ya. Oke, perfect, perfect, perfect. Oke, perfect, 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 perfect. Gua nggak ngerti guys, nggak ngerti guys. Sambarannya banyak sekali guys di video kali ini guys ya. Oke, padahal temporary luck gua udah habis guys. Right, ini dia ngamuk lagi ke ujung guys. Oke, sabar. Lewat lagi. Aduh, jangan sampai lewat lingkaran dong. Bukan lingkaran. Perfect bar gua lewat mulu guys. Anjing, tangan gua. Tangan gua. Guys, lewat lagi guys. Ya, kabur dah ini, kabur dah ini. Guys, anjing, dia nggak mau masuk lingkaran guys. Anjing, perut gua berasa mules-mules guys. Gua pengen banget soalnya mendapatkan ikan yang baru ya. Oke. Anjing, nggak mau masuk lingkaran. Guys, guys, guys. Hai guys, tenang. Oke. Oke. Masuk dia guys. Masuk dia guys. Ikan apakah ini? Jangan bilang blue marlin lagi nih, atau striped marlin lagi. Mirip-mirip anjing tarikannya. Oke, perfect, perfect. Oke, mau setengah jalan naik ke kapal. Oke, gua tetap memperhatikan barnya guys. Oke, rasakan. Anjing, ini udah pasti bukan yang baru. Bener kan? Striped marlin lagi guys, 61 kg. Oke, dapat 2 blue marlin dan 1 striped marlin.
Oke. Ternyata nggak dapet yang baru, guys. Oke, gue coba cari lagi-lagi dikit, guys, ya. Lagi sebentar aja. Oke, udah kelamaan ini, guys. Udah lebih dari sejam gua nyari ini, guys. Padahal temporary luck gua udah habis, guys, ya. Kita masih aja nyari ikan yang belum pernah gua dapatkan di Great Depth ini, guys, ya. Oke, masih dengan teknik casting. Oke, nggak dapet-dapet nih. Kayaknya gua mau akhiri aja video kali ini, guys, ya. Oke, lagi dikit lah. Oke, guys, ini kecepetan dia larinya barnya, guys. Lepas sudah ini. Ini nggak bisa ini, guys. Barnya bisa gerak-gerak, kacau, guys. Gila, guys, barnya bisa diam, bisa lari, guys. Oke, gua yakin itu ikan yang belum pernah gua dapatkan, ya. Oke, ini pelajaran baru buat gua. Bar perfectnya itu bisa diam, bisa kabur. Kita harus ngejar, guys. Oke, kita coba lagi nanti di video selanjutnya, guys. Ya, kayaknya gua balik dulu, ini udah penuh juga. Jadi di video kali ini gue lumayan dapet striped marlin, guys, ya. Oke, ini blue marlin. Kita langsung jual saja karena tadi udah gue masukkan ke akuarium satu, ya. Striped marlin ini perbandingan beda warnanya, guys, ya. Kalian bisa lihat 135, 134, 134. Oke, hadiah. Nah, ini kayaknya beratnya sama, ya. Bintang satu semua. Harganya mirip-mirip, guys, ya. Beda satu digit doang. Oke, dan ini anjing mental-mental, guys. Nggak bisa dibikin bagus ini. Yellowfin tuna. Oke, nggak bisa, guys. Kayaknya nggak bagus ini. Penyusunannya harus ditumpuk ini, guys. Karena ikan besar-besar semua ini, guys, ya. Oke, gue taruh di bawah juga nggak bisa. Mental, guys, dia, guys. Oke. Loh, ini mau. Alright, dan ini bintang 2 harganya 56, bintang 3 harganya 58, guys. Nggak worth it sekali untuk dijual ini, guys, ya. Jack Crevile kalau nggak salah namanya, dan jual sajalah. Oke, dan sekarang gua mau ngecek ikan gua yang baru saja gua dapatkan, striped marlin. Oke, let's check it out here, guys. Di Costa Rica Aquarium, mana dia? Itu roaster fish, yellow tuna fish, nurse shark, shellfish. Oke, kayaknya nggak muncul, ya. Kayaknya nggak muncul, guys, ya. Oke, mungkin itu aja, guys, untuk video kali ini. Dan thank you for watching. And don't forget to like, comment, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye, and have a good game.